Keting sampai pasir dua naik sama empat dan cepat luar empat cepat lepaskan jam satu pasir dua depan Raisa Romis kembali pasir empat kembali dan pasir yang kurang baik langsung cukup baik Emil dan Lepas Raisa Romis satu pasir dua empat kembali bola terbang melayang yang pertama yang dimenangkan oleh tim dari para MPL dengan skor akhir 25-18 dan kita saksikan di pertandingan laga kedua apakah kembali tim dari para MPL akan unggul. Sementara kita simak kembali jalannya pertandingan, beralih ke lapangan pada kata kita untuk kembali menyimak jalannya pertandingan. Kita saksikan ancang-ancang dapat diserang pemain surat bola, lepaskan sebuah servis kembali. Duel terjadi, namun sayang sekali satu penyelamatan Kodel, rupa-rupanya kali ini kurang sempurna sehingga angka pecah 1-0. Kedudukan sementara untuk kumpulan tim dari para MWL. Ancang-ancang kemana keluarkan kali ini dan lepaskan servis. Satu pasti dibuat kembali dan menetap. Kembali dibaca dengan sempurna umpan kembali bola kita saksikan. Dorong bola ke belakang. Rally panjang rupanya terjadi lagi umpan dan jebol. Sedalam pelantikan. Satu penyelamatan yang kurang sempurna. Kita saksikan di mana satu tembakan roket dari para merekaman diri kembali kencang pertahanan tim dari para AQL. Satu sama kedudukan sementara sama kuat sama hebat. Ancang-ancang lepaskan servis satu pasti dibatalkan kembali bola. Meledas luar biasa. Memang satu tembakan roket dari para Ajis dengan kecepatan 1000 km/jam kembali kencang pertahanan tim dari para merekaman diri. 2-1 kedudukan sementara leading 1 poin tim dari para Amuel. Ancang-ancang siapa di sana lagi di sana Sandi. Lepaskan jam servis cukup keras. Kita saksikan saja. 3-1 kedudukan sementara leading 2 poin tim dari para Amuel di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kepada bola diarahkan di sudut arena kemudian dari para San Aparel Chelsea dan juga Nature Official. Lepaskan servis satu pasing dua kepada Belebiak. Kembali dibaca. Kita saksikan. Lop ke belakang. Pasing dua. Lagi umpan 1-2-3 dan Belebiak. Luar biasa kita saksikan. Satu tembakan dari para Dede Hulang kali ini. 2-3 kedudukan sementara tertinggal satu poin saja rupanya tim dari para merekaman diri di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola akan kita saksikan. Lepaskan sebuah servis hijau. Satu pasti dua umpan kembali bola jebret. Luar biasa. Satu poin blok yang cukup baik dilakukan selat jinan. Benteng Takeshi kekuatan penuh dari para merekaman diri. Hingga sama kedudukan sementara menjadi imbang di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang lepaskan sebuah servis Sandi. Satu kontrolan cukup baik dilakukan pemain serah Sandi. Sehingga poin kembali dapat rating dari para MWL menjadi 4-3 kedudukan sementara leading 1 poin di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola berakan konsentrasi. Lepaskan servis satu pasti dibatukan cetak. Sedara perhatikan lagi-lagi satu tembakan rudal kembali menghujam lapangan bola voli Pelita di kesempatan sore hari ini. Empat sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola rakan konsentrasi maksimal. Nampak di sana pemain serat Dede lepaskan servis satu pasir debat tempat kembali bola dan jebron. Touchball. Lagi kita saksikan di mana satu tembakan roket dari Bada Aguayel. 5-4 kedudukan sementara leading satu poin di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola gerakan konsentrasi maksimal. Nampak di sana pemain cerah Ajis angkat pelatih lepaskan jam satu masih juga tidak baik kembali umpan dan meledak kembali dibaca dengan sempurna. Lagi kita saksikan umpan dan jebret dibaca dengan baik umpan kita saksikan Sandi. Loncatan 3 meter, tembakan pengatik dari para Sandi rupanya kali ini keluar. Sehingga poin kembali dapat rating dari para perekaman ini menjadi imbang 5 sama kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola gerakan, lepaskan jam. Sayang sekali dampak bola keluar. Satu kontrolnya cukup baik dilakukan sang pemilu handal kerabat Indonesia. Boleh, 6-5 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana bola gerakan kali ini kita saksikan. Ayo, lepaskan jam, servis cukup baik kita lihat. Di mana satu kontra pulang-pulang sempurna dilakukan pemain saudara Jidan. Sehingga poin kembali dapat rating dari para MPL menjadi 7-5 kedudukan sementara jadi 2 poin. Ancang-ancang kemana keluarkan konsentrasi. Lepaskan jam, satu pasti buat, langsung umpan dan meledak. Wow, luar biasa. Tembakan menghilang.
Kita saksikan suatu tembakan menjelang daripada Roman. Kali ini bola terjatuh di sudut arena perlawanan tim daripada FWL. Abang tujuh kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana boleh rekan konsentrasi maksimal kita lihat. Lepaskan sebuah survei. Satu pasti juga umpan cepat jepur. Luar biasa memang. Satu penempatan bola cukup baik dilakukan Sarsya terhantar gerak Indonesia. Dan 8-6 kedudukan sementara ini 2 poin tim daripada FWL. Ancang-ancang kemana boleh rekan Wajimau. Lepaskan survei. Satu pasti juga umpan kembali bola dan meledak. Sayang double. Satu pengambilan bola kali ini tidak akurat sehingga diadulir oleh wasit Bapak Bagus. 9-6 kedudukan sementara leading 3 poin tim dari Malang FWL. Ancang-ancang Wajimau. Satu pasti dekat lagi semua pandang. Tembakan cepat daripada sang wicker handel kenamaan Indonesia Ijal. 7-9 kedudukan sementara. Tertinggal 2 poin saja rupanya tim dari Malang berkaman diri. Ancang-ancang kemana belakang kali ini. Kita saksikan Renat agak kelas tinggi lepaskan jam. Masih Sandi lagi semua umpan. Cangkat. Luar biasa kita saksikan. Satu tembakan yang cukup baik rumah-rumahnya kembali Alvin. 10-7 kedudukan sementara. Leading 3 poin tim daripada MWL di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola gerakan konsentrasi maksimal. Apa besar pemain serapkan. Lepaskan servis. Oh, pasif yang kurang baik. Langsung cukup baik MWL dan meledus. Luar biasa kita lihat. Elvin, lagi-lagi rupanya kacor. Satu tembakan roket dari para Elvin kembali guncang pokok tim dari para berkama diri. 11-7 kedudukan sementara. Ancang-ancang John, lepaskan servis. Satu passing kecoh, lagi semua umpan ke belakang. Tembakan, broadshot, lagi dibacar dengan baik. Umpan 1-3, dan kita lihat dampak bola lebih dulu terjatuh di area lapangan kemudian dari para berkama diri. Sehingga poin kembali dapat dari tim dari para MWL menjadi 12-7 kedudukan sementara dan time out kali ini. Demi pertandingan set yang kedua ini, kita saksikan ancam-ancam kemana bola rekan serangan konsentrasi maksimal. Lepaskan semua footing, satu pasing juga kumpat kembali bola dan meledas. Luar biasa, satu tembakan roket dari para Dede Hulat kembali guncang pertama tim dari para MWL. 8-12 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua. Ancang-ancang kemana bola tendangan kita saksikan kali ini. Set tertib dari para berkama diri. Lepaskan semua penting sampai pasir dua. Lagi semua umpan dan cepat. Luar biasa. Satu paresis serangan cukup baik kali ini. Sehingga mampu dimaksimalkan dengan sempurna. Kita saksikan saja rupa-rupanya kali ini. Pemain serang hayuk yang disilangkan sebentar dan sunat rupanya kali ini masuk. Sandi Akbar lepaskan jam. Satu pasir di depan. Luar biasa. Satu tembakan roket dari bola Ijal dengan kecepatan 2000 km per jam kembali guncang pertahanan tim dari bola MWL. 9-13 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana melakukan konsentrasi. Sayang sekali servis error sehingga pindah poin untuk tim dari bola MWL menjadi 14-9 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua. Dan kita lihat rupa-rupanya lagi-lagi terjadi pergeseran pemain tunai. Rupanya kali ini masuk menggantikan pemain serang Wajimau. Kita saksikan ancang-ancang kemana bola gerakan konsentrasi maksimal. Lepaskan Zorobes. Satu pasti dibuat kembali umpan dan dorong ke belakang. Lagi dibaca umpan cepat. Orang tentir dengan muncul dengan bentar karena tangan akhir karena cepil saudara-saudara. 15-9 kedudukan sementara tunggu bulan tim dari bola MWL. Memimpin rupa-rupanya di pertandingan setiap kedua cukup jauh. Ancang-ancang kemana bola mereka lepaskan semua penting. Satu masih dua umpan kembali bola dan meledak. Kembali kita cuma umpan satu dua tiga dan berserang di sana. Lagi dibaca umpan cepat meledak. Mudahan. Luar biasa atlet muda berbakat kenamaan Indonesia. Jidan. 10-15 kedudukan sementara. Kita lihat ancang-ancang kemana bola gerakan konsentrasi maksimal Dede Hulat. Lepaskan Zorpi. Satu pasti juga umpan kembali bola. Wow! Terbang melayang bagikan layang-layang pada sekarang kenal. Satu timbangan dekatek daripada saudara Sandi. Sehingga poin kembali dapat diraih tim daripada AWL. 16-10 kedudukan sementara. Setelah kita saksikan mantap pemain Fitra. Pemain yang termasuk rupanya di set yang kedua ancang-ancang. Kemana berangkat Fitra? Lepaskan servis. Satu pasti kebat, kembali sebatang, meletas.
luar biasa kita saksikan satu tendangan yang tidak terlalu keras tetapi sangat mematikan. 11-16 kedudukan sementara bertiga 5 poin tim dari para perlengkapan ini. Ancang-ancang kepala bola berikan konsentrasi maksimal. Lepaskan jam, pasti dibuat, akan kembali bola. Meletus! Memang satu tembakan cukup baik rupa-rupanya kali ini. Namun sayang sekali tampak bola keluar di mana kontrol cukup baik dilakukan negara Aris sehingga poin kembali dapat diraih dari para perlengkapan ini menjadi 12-19 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepala para kita saksikan passing keluar sudah kumpan kembali Gunai. Kita saksikan di para suatu tembakan yang berlangsung pula dilakukan Gunai dan 13-19 kedudukan sementara. Kita lihat apakah tim dari para perlengkapan diri kali ini mampu mengejar ketinggalannya di set yang kedua. Ancang-ancang servis masih sudah kembali pan. Luar biasa. Satu tembakan roket dari para salah Santi. 20-13 kedudukan sebentar. Oh, Tio aku mulai ini dimasukkan kita lihat. Pokoknya tidak banyak bicara tetapi banyak janda yang suka. Tio Agung namanya. 20-13 kedudukan sebentar. Ancang-ancang kemarau akan kali ini Gunai lepaskan servis satu passing dibuat angkat kembali bola pada terus kembali kita saksikan tertutup rapat sehingga poin kembali dapat diraih dari para MUL menjadi 21-13 kedudukan sementara. Ancang-ancang Gunai servis kembali passing umpan kembali dan wow satu tembakan roket dari para berkaman diri dengan kecepatan 1000 km/jam kembali gencang pertahanan tim dari para MUL. 14-21 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana berlandakan lepaskan jam servis dapat sayang sekali di mana satu servis sekarang melakukan pemancaran hebat sehingga poin kembali dapat rating dari para MUL menjadi 22-14 kedudukan sementara. Ancang-ancang jam satu passing dua kumpat kembali bola pegetik kembali defense cukup baik lagi umpan sakit di sana namun jelas sebuah umpan yang tidak akurat sehingga hey. 15-22 kedudukan sementara masih sudah lupa dan tiang sentuhan pertama rupanya kita saksikan kita lihat 23-15 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua ini. Ancang-ancang kemana pula diarahkan konsentrasi maksimal. Nampak bisa memanjurah Santi akan lepaskan jam servis satu passing dibantukan kembali kolom Teletius. Nampak kena lebih dulu keluar arena lapangan dan poin kembali dapat dari tim dari Berakabal menjadi Big Smite 24-15. Kita saksikan 24-15 kedudukan sementara membutuhkan satu poin saja punya tim dari Berakabal untuk dapat memilih pertandingan. Nah kali ini sayang sekali Santi di mana sebuah jam servis yang kurang baik sehingga poin kembali dapat diraih tim dari Berakabal diri menjadi 16-24 kedudukan sementara di pertandingan set yang kedua ini. Ancang-ancang kemana pula diarahkan konsentrasi maksimal lepaskan semua servis masih dilakukan kembali umpan dan game kita lihat di pertandingan antara berdekatan diri terhadap dengan MPL rupa-rupanya dikenangkan oleh tim dari MPL ya. Ya dan mewakili panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih untuk tim daripada berdekatan diri yang telah ikut berpartisipasi di gelaran sport.